Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, apa kabar? Saya doakan semoga sahabat YouTube dalam keadaan sehat. Oke, kita flashback kembali ya sahabat, di sekitar ujung tol Nagrak ini yang mengarah ke Jalan Narogong atau ke arah Cibitung, yang saat ini sedang menantikan progres selanjutnya yang ke arah Narogong atau ke arah Cibitung. Dan di ujung gerbang tol Nagrak ini seluruhnya sudah selesai ya sahabat, hanya tinggal menunggu sambungan-sambungan dari arah Narogong yang menuju ke Cibitung ya sahabat. Sini sudah beroperasi keluar masuk dari gerbang tol Nagrak dari kota wisata Cibubur. Kita flashback kembali di area sini ya sahabat, udah banyak para pengguna jalan juga yang antusias melewati gerbang tol Nagrak. Oke, kita sudah bergeser di sekitaran Narogong ya sahabat. Di sini adalah lokasi yang nantinya yang menuju ke gerbang tol Narogong dari arah Jalan Raya Narogong ya. Kondisi terkininya seperti ini ya sahabat, di sekitaran Narogong. Nanti kita bergeser lagi ke arah pintu tol Narogong. Nah, kita sudah bergeser lagi di pintu gerbang tol Narogong. Di sini terlihat progresnya gerbang tol Narogong sudah sangat siap ya, hanya di sini sedang ada tim penimbunan dan pemadatan area tanah ya sahabat. Di sini juga sudah ada alat berat. Ini udah sekitar jam, udah senja ya sahabat, udah sore. Sini sudah tidak ada aktivitas lagi para pekerja. Di sini sampingnya Tower Sutet.